Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan mereview sebuah paket yang baru saja datang tadi sore. Saya belinya dari Shopee ID. Apakah isi paket ini? Ini dari kiriman Mas Agus Makmur 97 dari Kediri, Jawa Timur. Isinya satu PCS Barat angle side mounting kamera samping. Ini adalah mounting kamera untuk berburu ya, untuk pada teleskop. Mari kita lihat sama-sama isi barangnya. Oke, sebelum kita buka dulu, jangan lupa bantu channel ini berkembang ya, biar bisa membuat video-video berikutnya. Kita buka sama-sama, semuanya masih tersegel rapi. Kita buka pelan-pelan, kita buka apa saja isi paketannya. Paketannya cukup rapih dikemas ya, ada kotaknya juga. Kita lihat isinya apa saja. DR Ripple, ini bagian atasnya. Pengemasannya cukup rapih, dikemas dengan rapi. Ada, kita keluarkan dulu semuanya. Kosong, sudah tidak ada apa-apa lagi isinya ya. Kita taruh dulu, kita keluarkan saja dari dalamnya. Ada sebuah ini, kemudian ini, dan sebuah stiker perbakin. Isinya hanya ini saja, tidak ada lagi. Isinya seperti ini ya. Ini dudukan untuk HP. Kita buka dari sini ya. Kemudian ini pasangnya di sini seperti ini. Kita pasang seperti ini. Nah, seperti inilah jadinya. Ini untuk HP. Ini untuk HP juga. Ini bukan HP-nya, kita tukar di sini di belakang. Dapat ini bisa digeser naik atau turun tergantung kita mengendurkannya seperti apa. Ini bisa geser sini, geser ini, kita sesuaikan posisi HP dan kameranya. Inilah isinya, terdapat seperti ini. Ini untuk ke teleskop, ini juga sama cadangannya, ini juga sama untuk ke tele. Kemudian ini dikencangkan di sini ya. Mungkin ini paketan yang saya beli, mounting untuk senapan. Iya, untuk HP-nya saya ambil HP. Ini HP-nya. Ini bagian kameranya. Masuk di lubang sini. Kita taruh HP di sini. Oh, seperti ini. Kita geser posisi ininya biar posisi HP-nya pas kameranya.
di posisi lubang ini. Geser ke bawah sampai posisi kameranya pas, kamera HP-nya pas. Lupa tidak harus pakai obeng biar enak. Ini kameranya bisa HP-nya digeser ke sini biar lebih enak ya, posisinya jadi seperti ini ya. Kita lihat dulu nanti hasil dari kameranya seperti apa. Kita bisa lihat, cek dulu di sini. Ya. Posisinya jadi seperti ini. Jadi begini, nih tampilannya seperti ini. Ya. Besok kita coba. Ini yang penting paketannya seperti ini, isinya seperti ini. Besok kita coba ke teleskopnya langsung, kan jadi seperti apa. Oke, mungkin itu paketannya cuma seperti ini.